Sehubungan dengan meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Tarakan, Satpol PP pun memperketat pengawasan protokol kesehatan baik di kafe, rumah makan, dan tempat hiburan malam. Kasiops Satpol PP Tarakan Marzuki mengatakan, dari operasi yang dilakukan pihaknya masih mendapati pekerja tempat hiburan malam dan pengunjung yang tidak menggunakan masker. Dari dua tempat hiburan malam dan kafe yang dirazia, ada 44 orang yang dibawa ke kantor Satpol PP untuk diberikan teguran beserta sanksi sesuai dengan peraturan wali kota. Marzuki menegaskan, saat ini jumlah pelanggar dibanding beberapa pekan sebelumnya sudah mulai menurun. Namun yang menjadi pekerjaan rumah pihaknya saat ini adalah jaga jarak di kafe dan THM. Namun sosialisasi saat razia juga dilakukan dan diharapkan baik pemilik kafe dan pengunjung dapat menerapkan jaga jarak. Kalau penggunaan masker di Kota Tarakan ini saya pikir sudah bisa dibilang 90 bahkan mungkin 95%. Biasanya orang paling cuma lupa bawa masker. Nah, itu yang biasa kita sasar, kita kasih masker. Tapi kadang ada juga yang bandel memang. Ada, tidak menutup ada yang bandel. Tui Muhammad melaporkan.